seorang perwira tinggi TNI berinisial Brigadir Jenderal NA diduga menembaki sejumlah kucing menggunakan senapan angin milik pribadi di lingkungan Sekolah Staf dan Komando atau SESKO TNI, Bandung, Jawa Barat pada Selasa 16 Agustus 2022 sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Kini Komando SESKO TNI dan Tim Hukum TNI telah melakukan penyelidikan terhadap Brigjen NA. Dalam penyelidikan ini, diketahui bahwa Brigjen NA menembaki sejumlah kucing dengan alasan menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal dan tempat makan para perwira siswa SESKO TNI dari banyaknya kucing liar. Adanya kejadian ini, Brigjen TNI NA diduga melanggar pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.